Pas Power Rangers ini ingin menghentikan Ratu Emas, di situ mereka dihadang oleh pasukan batu yang udah dibuat demikian sama si Ratu Emas ini. Nah, akhirnya mereka melawan pasukan batu itu. Tapi semakin lama mereka menyerang robot itu, robot ini semakin banyak bermunculan. Nah, di situ akhirnya mereka mencari bantuan dengan robot-robot mereka juga. Dan robot mereka pun berhasil menghancurkan pasukan batu. Di posisi lain, monster emas ini yang dibuat oleh wanita tadi akhirnya udah jadi nih. Bahkan monster itu ingin datang ke kota untuk mengambil kristal Geo. Tetapi para Power Rangers ini gak mau tinggal diam. Mereka memanggil satu persatu robot mereka. Ada yang berbentuk pesawat, dinosaurus, dan lain-lain. Dan mereka semua pun berlari ke arah kota. Nah, pas udah sampai di kota, monster wanita emas ini pun mulai membangkitkan ribuan batu lagi. Tetapi mereka gak mau tinggal diam. Di situ Power Rangers ini tetap menghancurkan batu-batu itu. Nah, di posisi lain, monster emas ini udah berhasil menemukan di mana letak permata Geo itu. Nah, akhirnya dia menghancurkan tanah itu sampai lubang yang dalam banget. Siapa di sini yang mau jadi Power Rangers? Komen. Nah, di situ akhirnya ketika monster emas ini ingin mengambil permata itu dihalangi langsung nih sama robot-robot Power Rangers ini. Nah, akhirnya mereka menembaki monster emas ini secara bersamaan, tetapi karena robot itu terlalu kecil, monster emas ini berhasil menghancur mereka. Sampai robot-robot Power Rangers ini terjatuh ke dalam lubang yang dipenuhi oleh api, kasian banget.